Polsek Taman Sari, AKBP Erik Frendris didampingi para kanit menyerahkan bantuan korban kebakaran warga Krukut RW 3 yang diserahkan kepada para ketua RT masing-masing yang berjumlah 7 RT dengan total sekitar 300 kakak. Adapun bentuk bantuan yang diberikan berupa beras, mie instan, selimut, air mineral, serta pakaian layak pakai. Pada saat membagikan bantuan, berjalan dengan lancar dan tanpa berebutan. Demikian dilaporkan oleh Aibtu Sumarno, Binmas Mapar Polsek Taman Sari, Polres Metro Jakarta Barat. Salam Tribrata.